Perbedaan yang tampak nyata layaknya api di hutan. Berharap hujan turun, namun sedang musim panas. Tadi pagi, lihat salju di TV saat browsing Instagram dari kasur, lihat realita dari jauh yang sering jadi tolak ukur. Walau kita beda, bukan main, kan? Tetapi kita yang selalu ada setiap hari pegiat pelipur lara yang patah hati Walau sayangnya dunia kita lain Ada pagar di antara dua dimensi yang satu namun Beradu, berharap untuk memadu Walau sayangnya dunia kita lain Ada pagar di antara dua dimensi But I believe in better days. a time where everybody in life could have finer things utopia dimiliki mereka yang bersih now let me paint the picture for the future i believe in no more wars no more lies that shit fucking stupid fossil fuel didn't work out that shit is inefficient i wish people way above me ain't so profit driven either that or maybe they could be a lesser evil damn that she was sounding super resentful perilaku ini cukup penjamur juga tidak memandang umurku di lahan luas di mana banyak di antara kita yang saling menegur dabakan tanah sebelah mana yang lebih hijau lebih subur karena tidak ingin kolaborasi liberal konservatif so i'm making this public service announcement i'm honestly hoping to raise up my conscience in yours Truly proposing a peace treaty so I can make history to wiggle there. perspective. I'm more than ready, but unfortunately we got a lot of things different. Ini berbeda. iman yang beda, sejarah yang beda, lamunan yang beda, pandangan yang beda, cara memandang pun beda, cara melamun beda. Jika ku bertato kau akan beda, melihatku padahal kau biasa pakai hena, terlalu hijrah, ada yang terlalu nyebrang, terlalu mengekang, ada yang terlalu fana, belum lagi yang sara, belum lagi yang jahat. Belum lagi soal LGB dan kasus kasta umat manusia yang ngas. Hmm, yang Baper sendiri gua. Yeah. Iya. believe in better days. Suci hanya dimiliki mereka yang bersih. Jangan sebatas apa yang sudah kau pelajari, Membenarkanmu untuk bersikap anti toleransi, ini kubukan, mengarang cerita sendiri, ini sudah dari sejarah yang terulangi. Merasa besar di sana dia tegak berdiri, merasa benar karena kepentingan sendiri, dia memisahkan antara logika dan hati, apalagi saat terbuai surga duniawi. Coba mereka melihat dari dua sisi Mungkin esok nanti tapi belum hari ini Walau jika realistis aku miris dengan mereka yang tak bisa dikritik ko optimis Semakin banyak yang menyadari ini antara rakyat atau pengaruh bisnis Mereka bersembunyi di belakang layar Menyutradarai kami Tapi kita generasi baru Yang berani untuk melangkah maju Pelan-pelan untuk menyadari kalau kita bersatu Perubahan yang baik akan terjadi sepanjang jiwa masih ada di tubuhmu. Thank you. Ya, yeah, yeah, eksekusi kurang bener om. Cuman padahal kalau gue lancar tuh keren banget barusan. Jadi masukin youtube. Oh ya, yeah, uh, oke. Okay, so, satu lagi gue agak excited karena um, mungkin ini pertama kalinya. Uh, gue bikin puisi berkolaborasi dengan AI, artificial intelligence. Yeah, jadi ada, jadi ada software namanya OpenAI. Uh, masih beta gitu, masih baru. Terus lo bisa ngapain aja basically di situ? Lo bisa nulis kayak uh, tulis resep makanan buat gado-gado. Uh, Ntar ditulisin nama dia. Terus gue nulis, uh, uh, gue minta si AI ini, artificial intelligence ini buat nulis hal yang lagi agak mind-blowing buat gue, which is um, ada yang tahu hubble telescope, gak yeah, yeah, yeah. ada yang baru, kan? James Webb uh, ini puisi tentang The Great uh, Telescope, itu kolaborasi antara Mothermost dan Artificial Intelligence. Yeah. Ini pertama kali, ya, kayaknya deh, karena gue baru nulis tadi, gue ini ya baca ya, sebuah instrumen astronomi dibuat untuk eksplorasi langit malam Mencari yang bersinar-sinar Meneroka dunia di luar sana Tak cuman menerka Meneroka, gue baru tahu tuh meneroka dari AI om Meneroka tuh artinya yang kayak memantau luas jauh gitu yeah. Gue baru tahu tuh James Webb Space Telescope Yang dibangun untuk mengetahui angkasa Semesta supaya kita lebih pahami apa yang ditemukannya dalam, perja eh, dalam perjalanan baru untuk para umat manusia di dunia yang belum puas melihat lebih jauh ke atas. Thank you. Baru lihat kan lo collab orang sama AI. Indonesia lagi. Oh ya, oke okay, so, ya, gue nggak mau banyak, makan banyak waktu dan clearly gue perlu latihan buat this spoken poetry thing. Jadi uh, ya, yeah, abis ini masih ada band sama anak-anak lain-lain. So, um, gua mau bahasa Inggris kalau boleh. Iya, yeah, yeah, ini boleh. lagu karena deket sama James Webb, gue jadi kepikiran gue pernah bikin lagu tentang uh, Matahari. Ini ini iya yeah, ini apa namanya tribute buat Matahari waktu itu gue bangun terus gue nulis ya. Yeah. Oke, okay, uh, the letter S U N, ya. Yeah. It's pretty interesting. As you can see from the side, the letter UNN looks like an S. And UNN reverses UNN. Silly observation. When I wake up in the morning, steady yawning, thinking about some random thoughts, I end up dwelling back to when I thought I should speak up with a tongue of flame. Acting like a black star, symptom of solar flare, flashing of fame. Back in 2010, I used to hate it when it's rain. Cause I miss my shadows. They used to be a friend painfully waiting for a sunrise in the shades. Until I realized that my inner shadows everywhere, dripping out of me if I don't patch it with a duct tape. Take chance, make friends, be good, make amends. Rule two, 12 rules Jordan Peterson the man. I thought about this when I woke up while the sunrise. It was a fun time. Thank you guys. <laughs>